Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Di pelajaran hari ini, kita akan belajar pelafalan kata serupa. Ada banyak kata yang telah kita pelajari. Di pertemuan sebelumnya, kita juga sudah belajar tentang bunyi kata. Setiap kata memiliki arti yang berbeda. Akan tetapi, ada kata-kata yang terdengar serupa. Apa itu kata serupa? Kata serupa artinya kata yang bunyinya mirip atau serupa. Yang membedakan hanya huruf awalnya saja atau huruf depannya saja. Nah, sekarang perhatikanlah beberapa kata di sini. Kemudian bacalah dengan jelas. Yang pertama, topi. Kata topi di sini mempunyai kata yang hampir mirip, kata yang serupa dengan kata kopi. Jadi yang membedakan hanya huruf depannya. Kata topi huruf depannya adalah T, sedangkan kata kopi huruf depannya adalah K. Jadi kata yang serupa dengan kata topi adalah kata kopi. Kemudian yang kedua, motor. Motor mempunyai kata yang serupa dengan kata kotor. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang membedakan adalah huruf depannya saja, yaitu M dan K, motor dan kotor. Selanjutnya, kata yang ketiga, yaitu kawan. Serupa dengan kata lawan. Yang membedakan adalah huruf K dan huruf L. Kawan dan lawan. Selanjutnya ada kata pulang. Kata pulang terdengar serupa dengan kata tulang. Pulang, tulang. Yang membedakan hanya huruf depannya itu P dan T. Pu dan tu. Pulang, tulang. Kemudian kata kuda juga serupa dengan kata muda. Kuda, muda. Selanjutnya kata salah terdengar serupa dengan kata kalah. Yang membedakan adalah huruf S dan huruf K. Kemudian kata kaca dan baca. Kaca, baca. Yang membedakan adalah huruf depannya. Contoh yang lain yaitu pantai dengan kata santai. Pantai, santai. Terdengar serupa, yang membedakan hanya huruf P dan S. Kemudian kata lari dan cari. Kata lari juga terdengar serupa dengan kata cari. Kemudian contoh yang lain, kuku. Terdengar serupa dengan suku. Kemudian ada kata gelas dengan jelas. Lalu ada contoh kata tangga dengan bangga. Oke, nah ini adalah contoh latihan yang bisa kalian coba di rumah untuk menemukan kata yang serupa dengan kata buku, jari, lantai, gelas, dan mangga. Oke, hari ini pertemuan kita sampai di sini dulu ya tentang pelafalan kata yang serupa. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.